Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Sorong akan melakukan pendataan registrasi sosial ekonomi 2022 di Kota Sorong. Pendataan tersebut ditujukan kepada penduduk miskin ekstrim dengan menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial. Pendataan registrasi sosial ekonomi adalah pendataan yang ditujukan untuk mendaftar penduduk miskin ekstrim dengan menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial sebagai data dasar sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. Pejabat Wali Kota Sorong George Syarangga melalui Asisten 3 Setda Kota Sorong Hanok Tala menyampaikan pendataan awal Reksoksek akan menghasilkan data terpadu dan tidak hanya untuk program perlindungan sosial, melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih terarah. Transformasi data menuju Reksoksek merupakan upaya perubahan penyediaan data sosial ekonomi yang bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat. Perubahan penyediaan data sosial ekonomi yang dimaksud meliputi 1. Cakupan seluruh penduduk Indonesia. 2. Standar dan metodologi yang sama. 3. Pemutakhiran reguler. 4. Mudah diakses, dan kelima dibagi pakaikan. Hadirin peserta rapat koordinasi. Selain itu, kata Hanok Tala, data Reksoksek juga akan menjembatani koordinasi dan berbagi data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan pemakaian data yang konsisten.